ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد يرمتي Panitia Imam, Pengurusi Masjid Ahli Jawatan Kuasa, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah, Allah SWT beri kita kesempatan untuk hadir lagi pada pagi ini insyaAllah di rumah Allah ini. Diberi lagi umur buat seketika ini untuk kita melakukan segala persediaan bekalan sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi berada dalam suasana pandemik COVID-19, dan insya-Allah kita akan kita sama-sama berharap kita akan sampai pada Ramadan yang tidak berapa lama lagi. Lebih kurang dalam 7 hari lagi untuk kita sampai pada satu bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan janji kebaikan bagi kita yang beriman. Kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Mudah-mudahan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat dan Rasulullah SAW dan para sahabat membuat persediaan awal sebelum masuk bulan Ramadan. Antaranya hadis riwayat daripada Abu Anas, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, doa yang selalu kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi persediaan awal sebelum masuk pada bulan Ramadan, iaitu Rasulullah SAW dan para sahabat bersedia sejak daripada awal lagi, sebelum daripada masuk Ramadan lagi, dari persediaan dari sudut keimanan, persediaan dari sudut zahir, zahiriah, kemudian persediaan dari sudut ruhiyah, ruh dalaman kita, keikhlasan kita. Nabi dan para sahabat dah bersedia awal sejak daripada Rejab, Syaban. Kalau sedekah tu dah mula dah mempertingkatkan sedekah daripada bermula Rejab, Syaban. Puasa pun dah bermula puasa. Macam kereta tu dah buat pemanasan enjin dah, kan? Jadi macam kereta tadi ada kena panaskan enjin baru berjalan. Tak adalah masuk Ramadan baru start, baru start kan, nak jalan terus. Boleh jadi ada ketikanya pancit di tengah jalan. Kadang-kadang awalnya apa ni, hebat ibadatnya, 10 awal yang awal, 10 hari yang terawal, 10 hari pertengahan itu hebat juga, tapi kurang sikit horsepower dia, kurang
sampai hari terakhir itu, 10 hari terakhir itu, dia makin kurang. Sibuk dengan lemak, kalau perempuan sibuk dengan lansir, sibuk dengan lemak, sibuk dengan kuih. Jadi tak bersedia pada awal. Kalau kereta tu pada awal, kalau dah tak panas ataupun tak warm up dulu, boleh jadi berlaku apa ni, rosak dan sebagainya lah, panas enjin dan macam-macam dalam keadaan perjalanan. Jadi walau bagaimanapun kita masih lagi berkesempatan, tinggal 7 hari lagi untuk kita melakukan warm up, mana persediaan kita. Jadi Allah SWT mengurniakan kepada kita bulan, satu bulan yang sangat mulia, penuh dengan kelebihan fadilat, iaitu bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam dia panggil khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi para ulama ada menyebut 10 hari terakhir, 10 hari yang terakhir. Dan ada juga di kalangan ulama menyebut setiap bulan sejak daripada awal bulan Ramadan itu, berkemungkinan terdapat satu malam yang disebut khairum min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kita umat Nabi Muhammad SAW ni, kita umur pendek, tuan-tuan. Umur kita pendek. Rasulullah SAW sabda, umur ummati baina sitti wa sab'i. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Pendek umur kita. Dah pendek ibadat kita tak banyak. Semayang kita, sunat kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Culas. Sementara lagi ada yang culas semayang wajib. Adalah umur pendek, semayang wajib pun kurang. Kita hidup hanya sekitar 60 ke 70 tahun saja. Ada orang yang diberi reserve 80 tahun, ada orang diberi reserve 90 tahun, 100 tahun. Jadi daerah edah umur kita itu sajalah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tidur sehari berapa jam? 6 jam, 8 jam tak kurang. 6 jam. Jadi 6 jam kalau seumur hidup kita 60 tahun, 70 tahun, kita dah habis lebih kurang 20 tahun tidur. Tidur saja. Mana tidur malam tu. Tak masuk tidur siang. Tak masuk tidur dalam majlis ilmu. Tengah baca kitab tidur. Ada biasalah. Biasa bila kuliah dia tidur, bila tidur dia kuliah. Gitu. Tak tidur kuliah, tak kuliah tidur. Pasal apa? Itu antara nikmat kuliah, iaitu boleh tidur tu, itu kelebihan kuliah. Berada dalam majlis ilmu mudah tidur. Tapi duduk dalam rumah, duduk di rumah letih macam mana tak mau tidur. So kusut dengan rumah, kusut dengan anak, kusut dengan cucu, jadi tak mau tidur. Duduk dalam kuliah kejap. Mula-mula ustaz beri salam, assalamualaikum yang kedua. Lepas tu tasbih kibarat, dua tempat sedap. Sama macam semayang, dua tempat je sedap. Itu pun wujud semayang jemaah. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua salam. Takbiratul ihram, betul sedap. Sedap-sedap bagi salam, bagi salam asyik lah. Mujur solat jemaah. Kalau solat seorang habis lah, tak sedap bila salam. Tahu-tahu dah buat kerja dah. Bila masuk pun sudah semayang. Nampak lalai kita ya, jauh pada Allah Subhanahu Taala kan. Itu dia panggil horsepower. Walaupun kalau kereta ni horsepower tinggi tetapi enjin karat. Horsepower kereta horsepower tinggi, enjin karat tak lepas naik bukit. Pasal apa? Enjin kotor walaupun tinggi. Kan ramai orang muda walaupun tenaganya kuat, badannya sihat. Orang Terengganu panggil katang badan. Six pack. Ketul-ketul badan. Siang, tiap-tiap malam pergi gym. Buat bina badan. Tapi masjid tak sampai.
tiap-tiap pagi kayu musikal masjid tak sampai. Ha. Pasal apa? Hati. Ya, sebab itulah para sahabat Rasulullah dan para sahabat buat persediaan awal ruh iman itu. Yang pertama mesti syaratnya bagi orang yang berpuasa beriman, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama orang yang berpuasa mestilah dia mesti beriman. Kan? Baru dapat takwa. La'allakum tattaqun. Dia mesti beriman. Kemudian kita nak daripada iman, keyakinan kita dengan ilmu. Kita tahu dah fadilat banyak bulan puasa. Tapi masuk dalam bulan Ramadan masih lagi kita tidak apa ni, tak dapat melaksanakan ataupun tak dapat mendapat hakikat puasa yang sebenar. Kita hanya mendapat puasa menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Jadi 60 tahun, 70 tahun kita puasa, kita upgrade puasa kita. Sama macam iman juga kita upgrade. Jadi kerja dia bukan bermula daripada Ramadan ni. Kerja dia dah bermula, latihan itu kita bermula daripada 11 bulan yang lepas. Dan dilipat gandakan bila masuk bulan Rejab. Nabi dan para sahabat lipat gandakan ketika masuk bulan Rejab, kemudian masuk bulan Syaban, kemudian masuk bulan Ramadan, kemuncak puasa. Itu nak banding kita, umur kita, ibadat kita dengan umat terdahulu 1000 tahun tuan. Nabi Nuh ke Nabi Musa disebut 120 tahun baru akil balik. Kita 10 tahun 9 tahun 10 tahun baru akil balik. Kan Nabi Musa 120 tahun akil balik, panjang umur 1000 tahun tuan. Jadi bila panjang pun mesti ibadat dia panjang. Kan? Kita ni 60 tahun ibadat campur tidur lagi. Tidur siang pun, tidur malam pun dah 20 tahun tidur. Tidur 20 tahun, tak campur tidur di rumah, balik kerja letih tidur. Kadang-kadang terlajak sampai asar tak sedar. Pukul 5 baru sedar. Tak campur tidur dalam kuliah lagi. Dalam kuliah tidur lagi. Maknanya dah lebih 20 tahun dah kita tidur. Menghabiskan masa berbanding dengan ibadat. Jadi bagaimana cara kita nak dapat? Jadi cara ni kita kejar Ramadan ni. Inilah anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama-tama bulan tu ada satu bulan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita dapat malam itu, tuan. Maknanya kita buat ibadat seperti 1000 bulan. Kalau kita semayang dapat seperti 1000 bulan. Kalau kita sedekah dapat seperti sedekah 1000 bulan. Dan ibadat sunat dalam bulan puasa Ramadan itu digandakan seperti ibadat wajib. Ibadat wajib digandakan fadilatnya berganda-ganda. Kan? Dapat pula satu malam. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kan? Lebih baik pada 1000 bulan. Kita buat ibadat semayang dapat malam tu 1000 tahun. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. 83 tahun. Kalau kita dapat malam itu, contoh dalam hidup kita, kita dah dapat 10 tahun kita dapat. Kena sama. Bulan bukan pada malam Lailatul Qadar. Mula daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Kan? Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Assalamun qabla. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbi min kulli amr. Salamun hatta matlul fajar. Sejahtera malam tu daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Malaikat berduyun-duyun turun daripada langit. Jadi makna dapat kalau 10 tahun dapat berapa dah? 83 sekali satu Lailatul Qadar dapat 83 tahun. Kalau 10 tahun 800
30 tahun dah kita dapat ibadat. Boleh hidup 8. Mati hidup semula pun tak dapat 830 tahun. Satu Lailatul Qadar dapat 83 tahun. 10 tahun dapat 830 tahun. 20 tahun kita hidup dapat Lailatul Qadar dah 1600 tahun. Dapat gandaan pahala ibadat sedekah, malam tu semua sekali ibadat dapat gandaan. 20 tahun dapat 1600 tahun. Tak hidup, tak, kita tak sampai. Tak sampai, tak apa bau suku tak sampai. Nak bandingkan 1600 tahun. Jadi kita kejar kan. Jadi persediaan awal tu kita bersedia dengan iman kita. Tak lain tak bukan, tak dengan untuk iman kita itu untuk kita menghadapi Ramadan, tak lain tak bukan kita dengan ilmu, pengetahuan, dengan ilmu. Kerana ilmu tu penghulu pada ibadat. Ilmu tu adalah penghulu pada ibadat. Kan? Dan sama ada ilmu dari sudut iman, ilmu dari sudut ibadat itu sendiri. Mana ibadat yang kita kena utamakan? Kemudian ilmu dari sudut roh kita. Kan? Kerana puasa ni bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan haga. Dia juga menahan diri daripada perkara-perkara yang haram. Pertama. Yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang harus, yang melampaui batas. Benda tu harus. Makanan halal tetapi melampaui batas. Halal dan makanan melampaui batas. Mata melihat melampaui batas. Mulut cakap melampaui batas. Melampaui batas. Sementara sampai pada haram. Sementara sampai pada mengumpat, adu domba. Kan? Telinga. Kemaluan. Perut. Tujuh anggota zahir yang menyebabkan maksiat zahir. Mata, telinga, mulut, perut, faraj, dua tangan, dua kaki. Macam mana kita nak menghalang kedua-dua tu daripada mana ketujuh-tujuh anggota panca indera kita itu daripada melakukan ibadat dan melakukan maksiat. Macam mana menghalang? Tak lain tak bukan dengan iman dan takwa. Jadi iman membuahkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi iman daripada iman ilmu. Kita yakin dengan ilmu kita. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ada perhitungan dosa dan pahala daripada Allah. Allah sentiasa melihat kita. Allah sentiasa mengawal kita. Kita ni sentiasa dalam genggaman Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tahu dengan ilmu kita, tetapi kita tidak yakin. Tidak yakin. Mana tahu dengan ilmu, yakin. Ibadat, puasa, penuh dengan fadilat. Qiyamulail bulan Ramadan penuh dengan fadilat. Dengan kelebihan. Tapi kita tak buat. Pasal apa? Mana iman kita hanya pada pemikiran kita. Jadi tugas kita mana? Daripada iman kita, iman ilmu kepada iman dengan mata hati. Iman a'yan dia panggil. Daripada iman ilmu kepada iman a'yan. Daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Iaitu mata, iman dengan mata hati. Jadi cara macam mana nak cerah mata hati? Kena kilat semua. Kilat semua. Jadi antara nak kilat mata hati ni iaitu puasa sendiri. Tapi nak harapkan Ramadan terus kita baru nak ngilat hati kita, payah tuan. Dia kena daripada awal. Mana kalau baca Quran tu dah sebelah bulan tu dah warm up baca Quran. Masuk bulan Ramadan bertambah banyak baca Quran. Sedekah dah warm up daripada sebelah bulan. Tambah warmak itu masuk Rejab, masuk Syaban. Kemuncaknya adalah Ramadan. Bukan Ramadan tu bulan sedekah. Bukan Ramadan tu bulan baca Quran.
bukan Ramadan tu bulan sembahyang sunat, bukan. Kalau orang kata Ramadan ni bulan Quran, tak betul. Agak. Maknanya sebelah bulan lagi baca Quran. Bulan Ramadan baca Quran khatam. Kan? Tetapi masuk pada sebelah bulan lagi Quran duduk dalam rak-rak rumah. Tak tengok Quran. Jadi seolah-olah kita jadi budaya pula. Kita jadi budaya, bukan Quran tu sebagai penemai kita, penyuluh kita, sebut hudal linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Dan tambah-tambah pula dalam bulan Ramadan ni diturunkan Quran, syahrul ramadan unzila fihi alquran. Bulan Ramadan ni diturunkan padanya Al-Quran. Unzila fihi wabayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk pada manusia membezakan yang hak dan yang batil. Sebelum ni kita baca Quran saja. Masuk Ramadan kita kena faham makna Quran. Kena faham isi kandungan Quran supaya kita ni faham agama. Faham agama itu apa? Bukan sekadar kita baca saja. Jadi makna masuk Ramadan itu lebih banyak. Lebih banyak berbanding dengan bulan-bulan lain. Sedekah, biasa bulan lain sedekah juga. Tapi masuk Ramadan makin banyak sedekah. Makin banyak sedekah kita kan. Apabila kita masuk dalam bulan Ramadan. Jadi tak lain tak bukan mesti bila kita nak buat amal tu mesti keyakinan dengan hati kita, mata hati. Iman yang yakin. Bila mata hati kita cerah, maka kita nampak dengan mata hati kita akan apa ni, dia panggil tajalli dalam ilmu tasawuf, dia panggil tajalli sifat. Tajalli sifat pembukaan, dia panggil hidayah. Hidayah ataupun lebih halus lagi dia panggil apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia panggil apa ya? Pembukaan hati, dia panggil jazbah. Istilah tasawuf dia panggil jazbah. Istilah mudah orang guna. Biasa ni panggil hidayah, taufik. Ada hidayah je. Hidayah maknanya hidayah kena Islam tak? Apa maksud hidayah? Hidayah ni maknanya pengetahuan. Pengetahuan kita tahu benda tu. Banyak fadilat. Tahu puasa ni banyak fadilat. Tapi kita tak ada taufik. Itulah taufik tu mahal. Kan? Sebab tu kalau kita minta taufik dulu. Jangan minta hidayah ke dia. Hidayah memang kita ada dah. Kan? Kalau orang sebut, biasa sebut wabillah hitaufiq, wabillah hitaufiq hidayah, betul lah. Dia kena terbalik, wabillah hidayah wa taufiq. Mana hidayah dulu baru dapat taufiq, keupayaan untuk melakukan ibadat. Hidayah mana dah, taufiq. Taufiq tu yang payah. Kita nak minta taufiq bukan senang. Nak meninggalkan, nak melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat. Cuma Imam Ghazali menyebut nak meninggalkan maksiat payah. Daripada nak melakukan ketaatan, ramai orang boleh buat ketaatan, ramai sembahyang, puasa, zakat, ramai orang boleh buat. Tetapi kurang orang yang boleh meninggalkan maksiat. Kurang boleh meninggalkan maksiat. Kan? Payah. Pasal apa? Dia kena ada himmah, jati diri yang kuat untuk melawan. Kena ada mujahadah untuk lawan daripada maksiat. Macam kita cerita kuliah lepas, kadang-kadang manusia ni dia bocor dalam satu benda. Dia rajin semayang, dia rajin puasa, dia rajin zakat, rajin sedekah. Tapi dia bocor satu benda. Boleh jadi dia bocor bab perempuan. Kan? Boleh jadi dia orang lain dia okey belaka. Bab mengata orang dia bocor. Dia tak boleh duduk dalam majlis membawa, sama ada dia sendiri membawa ataupun dia nopang orang membawa. Sekarang ni istilah membawa, wallahualam. Sebab apa jadi bawang tu tahu. Dia pun punca mana-mana. Yang pelopor dia, siapa yang biasa belah bawang perempuan. Kalau kenduri dia belah bawang. Orang dulu panggil penanggah. Bila penanggah tu bawang, situlah majlis. Jadi dia bocor antara itu, semayang puasa zakat lagi. Dia ada kebocoran di situ.
Jadi menyebabkan hasil ayat itu kita bincang tentang iman, iman yazid wa yanqus. Jadi dia lemah iman dalam satu-satu bab. Kan? Dia jadi mukmin yang asy, kalau tak taubat maka akhirat. Itu lain cerita lah, mana akhirat maknanya dapat kemurkaan Allah SWT, dapat azab daripada kebocoran dia tu dan satu-satu tempat itu. Jadi jadi macam mana kita nak apa ni, nak mengawal itu, tak lain tak bukan kita jaga anggota kita tu, anggota yang zahir daripada maksiat yang zahir. Jaga puasa kita bukan puasa menahan lapar saja, puasa mata, puasa tangan, puasa perut, puasa kemaluan, puasa kedua kaki kita. Nak puasa, nak kena puasa juga. Barulah kita mendapat natijahnya la'allakum tattaqun. Kan? Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Jadi takwa ni adalah apa ni, kesan daripada iman kita. Buah daripada iman. Iman itu adalah ibarat pokok tunjang. Kan? Ibarat tunjang iman itu. Adapun takwa itu ibarat buah daripada iman. Buah. Takut kita. Kalau tak lain tak bukan kena kenal Allah. Kalau tak kenal macam mana nak takut? Takut kita saja tak jadi. Jadi bila kita kenal Allah, takut kita. Allah melihat, Allah mendengar, kita takut. Allah mengawal, Allah memerhatikan kita sentiasa. Dicatat segala amal baik dan buruk kita 24 jam sehari semalam. Tapi sekuat-kuat iman kita tu, dengan ilmu okey dah. Seafdal-afdal iman dia tu. Seafdal-afdal iman, afdalul iman. Kan? Ya betul apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Kamu takut kepada Allah setiap saat. Anta ta'lamu apa ni? Haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Man takut kepada Allah setiap masa. Pasal apa? Kita rasa sama. Ya, maknanya kita rasa dia panggil apa ni? Tajalli, rasa pembukaan kepada sifat-sifat Allah. Sebab atas dunia ni kita tak boleh nampak hakikat zat Allah. Cuma kita tak boleh nampak dengan mata panca indera kita. Kita hanya boleh nampak dengan mata hati kita. Itu dia panggil ainul basirah. Kalau yakin dia panggil ainul yakin. Kan? Esok bila mati baru dia panggil haqqul yakin. Itu tahap awliya ilah. Atas dunia pun dia bagi hakul yakin. Pembukaan hakul yakin. Kita ni ain yakin dengan mata hati. Setingkat lagi dia panggil hakul yakin. Bila akhirat esok, kamal yakin. Yakin sungguh-sungguh. Oh, azab rubu ada. Oh, alam barzah ada. Oh, malaikat ada. Oh, syurga neraka ada. Ya, mana tu. Jadi, tetapi nak hidupkan mata hati kita atas dunia ni, dia perlukan kepada pada proses. Macam kita apa ni, macam kita kebun lah. Kena nebah, kena tebah, kena cuci, kena gilap, kena racun dan sebagainya supaya kebun kita tu tidak semak. Supaya hati kita tidak semak. Gitu kan. Jadi upgrade iman dan puasa ni adalah tujuan untuk upgrade iman, dan kemuncaknya kita insya-Allah kita akan mendapat kelepasan daripada azab api neraka. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhirnya adalah kelepasan daripada azab api neraka. Awwalu rahmah wa awsatihu tuhu maghfirah. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan akhir itu kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi cukuplah sekarang itu. Dah bunyi dah jam tadi. Kena berhenti pula. Jadi bulan puasa insya-Allah ada. Macam biasa bulan subuh. Jadi mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita insya-Allah. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat
dia beri kesempatan, dia beri umur untuk kita menghadapi, kita bertemu lagi dengan Ramadan kerana sifat-sifat orang mukmin yang sebenar mereka itu gembira bila datangnya Ramadan, kerana situlah medan kita untuk mengumpul sebanyak-banyaknya ibadat kita, berganda-ganda hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita dapat mana antaranya malam tadi lah, malam apa disebut Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, kan? InsyaAllah kita tangguh pagi dengan tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.